Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh warga Malaysia. Terima kasih kerana setia melawat di channel Info Panas Kini. Sebelum saya meneruskan info-info terkini, mohon bantu tekan lonceng dan aktifkan notifikasi agar anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Jangan lupa subscribe, like, share dan paling penting, tinggalkan komen anda. Wanita Rusia Mahucharas Opai mengaku lebih baik daripada Faten Afefa. Baru-baru ini, suami kepada pelakon Faten Afefa iaitu Alif Awang atau dikenali sebagai Opai ada memuat naik video mendedahkan dia ada ketagihan berbelanja. Menerusi video dikongsikan di TikTok itu, Opai berkata meskipun sudah berazam untuk tidak mahu berbelanja, namun apabila ke pusat beli belah pasti akan ada barang dibelinya. Saya ada ketagihan, saya ini ketagih, kian obses dengan membeli belah. Kadang-kadang rasa macam shop. Tiap bulan janji tak mahu shopping, tapi bila sampai mall je hampa. Dari konon nak beli satu je, habiskan 1,000 je hari ini, bertukar kepada dah beli 10 atau dah habis 1,000 ini. Ubat atau penawar kepada penyakit ini mudah, kau kena tagih untuk buat duit lebih banyak dari kau berbelanja, tulisnya. Perkongsian Opa itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen, termasuk seorang individu ini yang sempat mencuba nasib memikat usahawan itu. Difahamkan wanita tersebut dipercaya berbangsa Rusia, mengatakan dia masih single serta menyatakan dirinya lebih baik daripada istri usahawan itu. Hai Opai, saya bujang dan belum berpunya. Saya dari Rusia dan lebih baik daripada istri awak, tulisnya. Komen wanita itu mendapat perhatian Opai yang membalas dengan mengatakan bahwa istrinya jauh lebih baik kerana seorang beragama Islam. Pasangan menuju ke syurga. Tidak berhenti di situ, wanita tersebut kemudian membalas dengan memuat naik video sedang memperagakan baju kurung dan selendang berwarna biru laut. Wanita itu terus menurut